Orang si komodo raksasa, penulis Febrianti di Setiarini. Ohoho, apakah kamu suka raksasa? Kenalkan, aku Ora si komodo dari timur Nusa Tenggara. Aku adalah spesies kadal terbesar di dunia. Di Sabana Taman Nasional Komodo, aku berkuasa. Meskipun aku raksasa, telinga dan mataku tidak terlalu hebat. Aku perlu mengamati perlahan untuk mendeteksi mangsa yang lewat. Seringnya aku menggunakan lidahku untuk mencari makan di antara rumput yang lebat. Walau begitu, aku tetap bisa berlari cepat. Oh ya, makanan kesukaanku adalah burung, monyet, kambing, rusa, kerbau, dan babi hutan. Ketika aku makan, aku akan menelannya pelan-pelan. Karena metabolisme yang lambat, aku biasanya hanya makan sekali dalam sebulan. Kalau kamu dalam sehari berapa kali makan? Terkadang orang kecil juga bermain dengan plastik, sepatu, ember, dan kaleng cat. Hal ini membuat banyak orang terperanjat. Sewaktu kecil, aku senang memanjat-manjat. Tinggal di atas pohon membuat cakarku kuat. Sayangnya, aku dan teman-teman sudah hampir punah. Telur-telurku tidak menetas dengan mudah. Kulitku diburu sampai musnah. Saatnya manusia berbenah agar dunia jadi lebih indah.